Halo, bertemu lagi dengan saya ESW Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya akan membawa teman memasak. Itu kita akan memasak. Ada yang kenal ini? Nama ini kacang panjang. Ini dinamakan kacang panjang celoreng ataupun kacang panjang aska. Kerana dia baca loreng. Ini kacang panjang yang special ini. So kita akan memasak dia simple saja, mudah dan ringkas. Okey, jom kita saksikan bahan-bahan dia. Ya, inilah bahan-bahan dia untuk membuat tumis kacang panjang. Pertama, udang. Udang kecil. Lepas tu, ikan bilis. Ini telur. Telur satu biji. Bawang putih 2 siung ataupun 2 ulas. Bawang merah 1 biji yang besarlah. Dan bawang bombay ataupun bawang besar 1/2 biji. Inilah bahan-bahan dia sama kacang ini. Kacang ini nanti kita akan potong-potong dia. Okey, kita potong kacang panjang dia begini. Kacang panjang aska ini kita potong begini. Potong dia kecil-kecil-kecil lah. Saya pun tidak tahu macam mana maksud. Okey, untuk yang bahan seterusnya, yang ini, yang ini bawang semua kita kasih tumbuk dia. Kasih tumbuk dia. Jangan bawang besar. Bawang besar tak payah. Lepas tu, sama ikan bilis. Kita tumbuk dia. Tumbuk dia. Okey, mula-mula sediakan kuali dulu. Sediakan kuali panas dahulu. Lepas tu kita tuang minyak. Minyak kira-kira 3 sudu makan. Biar minyaknya panas dahulu. Okey, yang ini bawang yang kita telah tumbuk. Kita gorengkan dulu. Tumiskan dulu. Tumis sehingga naik bau. Dia ada dia harum. Baunya harum dan sampai ke rumah teman-teman semua. Membuat teman-teman menjadi lapar. Betul tak? Siapa kata betul, angkat tangan. Siapa yang setuju, kasih like. Nampaknya itu sudah. Kita kasih udang. Ya, dia masak dahulu udang.
Lepas tu kita kasihkan telur. Ha. Api jangan terlalu besar. Harumnya sudah sampai ke rumah, teman-teman semua. Ini masakan yang simple saja, ini mudah. Kalau tidak ada udang, tidak apa, guna telur pun jadilah. Oke, setelah ini semua sudah masak, baru kita letakkan kacang panjang kita. Kita kacau lagi, aduk, aduk, aduk. Adukkan dia. Api jangan terlalu besar. Kita biarkan dia seketika. Kita biarkan dia seketika, tutup dulu. Tutup sementara dahulu, sekejap, biarkan berapa saat. Oke, nah, nampaknya dia sudah menjadi. Sudah matang. Kita biarkan dia seketika. Jangan lupa kasih ke Ajinomoto secukupnya. Garam secukupnya. Nampaknya ini sudah hampir masak. Tinggal ini kita letakkan bawang besar ataupun bawang bombay. Kita adukkan dia sehingga masak. Saya masukkan bawang ini terakhir kerana biar dia ada rasa, tidak terlalu masak. Ada rasa rangup-rangup. Kita gaulkan dia. Kenapa kuali saya ini asyik mau berjalan?
Oke, nampaknya sudah siap. Kita akan boleh dihidangkan. Oke, inilah hasilnya. Tumis kacang panjang. Simpel dan mudah dan sangat menyelerakan. Selamat mencoba, teman-teman. Ya, teman-teman, ini dia. Sudah siap tumis kacang panjang. Kita merasa dia dulu. Ada udang. Sedap. Oke. Sampai di sini dulu, teman-teman. Jumpa saya di next video. Bye-bye.